Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman juga seluruh lapisan masyarakat yang berada di mana saja dan sedang menyimak video ini. Akhir-akhir ini saya merasakan bahkan melihat sungai-sungai serta laut semakin kotor. Saya sebagai seorang pemancing turut prihatin atas kondisi kali, sungai, bahkan laut kita. Berapa kali saya mencoba untuk mancing di kali, saya merasakan ikan-ikan di kali semakin berkurang. Bahkan kail pancing saya pun sempat tersangkut oleh sampah, terutama sampah plastik. Coba kalian pikirkan, bila setiap hari sampah plastik terbawa arus dari sungai hingga ke laut, apa jadinya setelah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, dan seterusnya? Di mana generasi-generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita merasakan kali, sungai, bahkan laut bersih? Mereka juga ingin merasakan itu. Sungguh disayangkan, laut, kali, sungai yang dulunya bersih, jernih, sejuk, kini tercemar oleh ulah tangan-tangan manusia kita sendiri. Nah, untuk itu, di video kali ini, saya pribadi mengajak teman-teman untuk mulai sekarang sadar akan bahaya sampah plastik. Yuk, kita jaga laut, kali, serta sungai kita agar tetap bersih. Sometimes the problems of our world can feel overwhelming. But we got here one piece at a time. And we can recover one piece at a time. I believe in our ability to make drastic change. Throughout the world, I see a shift in the way we think. I see people starting to make conscious decisions with our planet in mind. We humans may be the problem, but it's we humans that give me hope and a solution. Thank you.
kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyimak. Semoga kalian juga menyadari akan bahayanya sampah plastik. Oke, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih sadar dan mencintai bumi ini dengan bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya.